kembali ke kos-kosannya karena dianggap membawa virus. Tentu saja mereka tahu bahwa saya pokoknya dengan siapa kamera, bukan? Capek banget pakai yang sudah seperti ini itu udah nyaman itu tidurnya. Dan itu kira-kira satu bulan beberapa rumah sakit. Banyak yang mengira saya membawa rambu studio untuk memotret jenazah. Banyak juga yang mengira itu adalah manekin yang dibalut dengan plastik. Mau memotret di rumah sakit ini lo bagaimana mengajukan izin dan sebagainya? Dengan apa? Kurang ajarnya lo di depan. You fight for something that to other people maybe is not important or there's more important thing to do. Apakah ada foto lain yang Joshua ambil di momen itu ya? Keluarga Foto Indonesia tetap mendukung PRI mengecam secara terbuka. Cep, bikinnya kronologis banget dari urut yang saya susun seperti itu. Urut dari pintu depan, di periksa.